Baik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wa la syarika lak. Ini ada surat, ini 1 2 3 sudah dilengkapi semuanya ya. Jadi sudah dilengkapi, akan tetapi ada yang kurang. Yang kurang adalah surat keterangan waris bermaterai 10.000 yang dikeluarkan oleh lurah dan kepala desa dan diketahui oleh camat. Sudah ada yang keterangan waris, bukan kuasa waris. Kalau yang ada ini kan kuasa waris. Dan ibu sudah melakukan ke bank selaku penerima waris ya, penerima porsi. Oh. Jadi kalau nya ke bank di situ memang karena ini kan banknya kan yang dulu kan masih konvensional nih. Ya. Maka idealnya itu ke bank dulu tanya sudah pindah ke syariah apa belum. Oke. Masalahnya kalau sudah pindah ke syariah itu berarti ibu juga harus buka rekening syariahnya. Kalau BRI kebetulan di sini adanya di Banjarbaru atau Banjarmasin untuk rekening BRI syariahnya. Memang yang sering dilupakan itu sih surat keterangan. Tapi kalau sudah ya berarti beres. Kalau belum berarti ya kembali lagi. Ya nggak tahu. Itu yang nggak anu kan saya kembalikan ke situ semua sudah, yang nggak ada kaitannya. Itu nggak ada temuan yang mereka menemukan mukanya. Di mana? Itu lengkapnya ada yang ada. Daya di mana barangnya? Ini yang dikumpul, yang lain kami masukkan di situ. Ini yang diperlukan di sini saja. Kalau atau yang saman maksudkan yang ini. Kalau itu surat kuasa. Dan masih ada satu yang surat keterangan waris. Itu potongannya tuh. Enggak, mana barangnya? Jadi kalau surat keterangan waris itu kan intinya kan dari pemerintah desa menyatakan bahwasanya ahli warisnya itu ada sekian. Sesuai dengan penjelasan yang ada di surat kuasa waris bahwasanya ahli warisnya itu ada tiga, namanya A, I, U, E, O kan gitu kan. Nah terus dari keduanya itu nantinya memberi kuasa, lalu muncullah yang namanya surat keterangan waris gitu atau tertinggal. Oh ya, jadi untuk melakukan koordinasi ke bank ya, pengurusan ini di rekening yang baru atau di rekening yang tabungan haji? Yang ada kan itu kan belum sempat dibongkar tadi. Barangnya ya yaitu gitu. Nah, kita sayangnya tuh jauh itu loh masalahnya. Jadi ya kalau dekat gitu sih enggak masalah. Jauh perjalanan waktunya kan risiko. Jadi ada kemarin yang seperti itu juga sudah dibuatkan surat keterangan waris, ini sudah dibuatkan sama kepala desa atau lurahnya. Cuma waktu nyerahkan itu nggak diberikan. Nggak tahu saya. Demikian surat keterangan ahli waris ini ya, nggak sampai lupa. Lalu adanya ya ini sampai sini, sama fotokopinya di mana atau singgah di mana atau terselip di mana? Kurang itu saja kalau yang ini. Jadi tolong dicek ya, yang benar ya antara surat keterangan waris dan surat kuasa ahli waris. Memang hampir sama tapi itu beda gitu. Ya jadi supaya nggak seperti ini kan, kasihan jauh kan. Ya jadi ya untuk diselesaikan dulu lah.